Tuh, support Aba. Support Aba langsung di lapangan. Gak bauan ya, Kak? Kenapa? Gak bauan. Bauan tuh apa? Jadi tuh, support Aba. Support Aba langsung di lapangan. Gak bauan ya, Kak? Kenapa? Gak bauan. Bauan tuh apa? Jadi seru banget guys malam hari ini, bukan karena Lesti ketemu dengan Kartika Putri, tapi karena Rizky Billar malam hari ini ketemu dengan mantannya Lesti, yakni siapa dia? Rizky Ridho guys ya, Rizky kembar, saat mereka bareng-bareng main bola di Tobabo FC guys. Wow, seru banget terlihat mereka kini sudah auto akrab banget. Tentunya antara Rizky Billar dan Rizky Dia sudah terjalin komunikasi yang baik. Coba lihat penampakan mereka saat bersua foto bareng mereka. Pelukan deketan, ya hal tersebut menandakan bahwa kini antara Rizky Billar dan Rizky Ridho, ya Rizky DA, sudah terjalin komunikasi yang baik. Kita doakan kedepannya juga akan seperti itu. Yang lalu biarlah berlalu, mari tatap masa depan. Melihat hal ini tentunya para Lesla lover, para semuanya fan Rizky DA juga merasa senang tentunya guys, melihat kebersamaan saat Rizky Billar bersama Rizky Ridho, Tengku Wisnu, dan sahabatnya yang satu lagi. Bambi! Kasih paham Bang Be. Semua berbahagia melihat kebersamaan antara Rizky Billar dengan Rizky Ridho. Dan juga Tengku Wisnu pun tersenyum sumringa bahagia melihat teman-temannya kini bisa akrab, anak rantau dari Medan. Selama ini kita disibukkan dengan berbagai isu, namun mereka akhirnya menjadi move on dan berpikir ke depan, sehingga tentunya berharap yang terbaik demi persaudaraan mereka. Hal tersebut juga mencuri perhatian Iis Dahlia yang langsung mengkomentari unggahan Rizky Ridho. Ya, Ridho DA yang mengkomentari unggahannya di feed Instagramnya yang menyebutkan anak mantu yakni Rizky Billar dan anaknya yakni Rizky Ridho guys. Ya, seru banget kita melihat bahagia kebersamaan antara Rizky Billar dan Rizky Ridho, Tengku Wisnu, dan yang lainnya. Momen yang memang kita tunggu selama ini, momen bahagia kebersamaan di antara sahabat, karena so mereka akan menjadi sahabat selamanya. Dan hal tersebut membuat Lesti juga bangga pada suaminya dan senang melihat betapa gentlenya Rizky Billar, dan bangganya juga kepada Rizky Dia yang bisa menerima keberadaan suami Lesti dengan baik. Ya, hal tersebut tentu membuat kita mendoakan yang terbaik bagi keduanya, bagi karir keduanya, bagi Lesla dan juga bagi Rizky dan orang-orang yang di sekitarnya. Kita senang, kita bahagia melihat perkembangan seperti itu. Tentunya Leslar akan menjadi sosok idola yang best, mengajarkan yang baik-baik kepada kita, memberikan contoh yang baik agar selalu dengan siapa saja berbuat baik tanpa adanya ya dendam dan yang lainnya. Sama dengan Rizky Ridho juga seperti itu, akhirnya mereka bertambah dewasa. Tentu dengan bertambahnya umur, bertambahnya rezeki yang melimpah
bagi keduanya. Dan terkait berbagai komentar yang cukup menarik, kalian nanti simak berbagai komentar dari para netizen yang budiman Lesla Lover atas unggahan Rida DA di feed Instagramnya yang banyak mencuri perhatian kita sekarang di malam hari ini. Seneng, bangga mereka bisa bersatu melupakan hal-hal yang tidak baik di media sosial, dan kenyataannya mereka memang tidak pernah ketemu dan sekarang bertemu dengan keadaan baik-baik saja dan saling menjaga dan saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Inilah berbagai komentar, silahkan kalian tak komentar juga bagaimana sih menurut kalian pertemuan ini. Yuk kita acungkan jempol dua untuk mereka berdua. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.